Komisi Pemilihan Umum KPU akan mengganti petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS yang reaktif atau positif COVID-19 jelang hari pemungutan suara Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Pergantian dilakukan jika jumlah KPPS dalam satu TPS kurang dari 5 orang. Peraturan KPU nomor 18 tahun 2020 mengatur petugas KPPS di setiap TPS minimal 5 orang dan maksimal 7 orang. Ketua KPU Kota Balikpapan, Nur Toha menyampaikan, petugas KPPS yang positif COVID-19 akan diganti. Mekanisme pergantian petugas KPPS yang sakit akan diisi oleh pendaftar yang lolos seleksi pada urutan ke-8 dan seterusnya. Yang kebetulan hasil swabnya itu positif terpapar COVID, maka KPU akan mengganti. Nah, penggantinya bagaimana? Setiap TPS itu ada 7 anggota KPPS, tapi kan yang daftar ada 8, ada 9. Otomatis yang urutan berikutnya setelah 7 itulah yang akan mengganti nanti. Jadi kita tinggal memanggil saja, begitu. Tapi sudah ada 2 orang? Ya kalau tidak ada dicari. Jadi sebelum hari H, sepanjang itu masih memungkinkan kita akan ganti. Katakan tetapi kalau sudah kondisi darurat, ternyata di hari H itu ada 1 orang, 2 orang dari anggota KPPS berhalangan. Ini berhalangan berat nih. Ya, maka boleh, satu TPS itu 5 orang boleh dalam regulasinya. Penggantian KPPS ini dengan berpedoman pada peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan KPPS sampai jumlah KPPS di setiap TPS berjumlah paling sedikit 5 orang. Ada sejumlah tahapan sebelum pergantian itu dilakukan. Saat ditemukan KPPS yang reaktif COVID-19, maka KPU Kota Balikpapan bekerja sama dengan Satgas Penanganan COVID-19 untuk menggelar tes PCR. KPU akan memastikan hasil tes PCR keluar paling lambat 2 hari menjelang pemungutan suara. Jika tidak bisa, boleh diganti dengan rapid test kedua. KPU daerah mengganti petugas KPPS tersebut dengan petugas KPPS dari TPS terdekat. Namun KPU daerah harus memastikan TPS tersebut memiliki 5 orang anggota KPPS yang negatif COVID-19. Petugas KPPS yang positif COVID-19 akan diambil alih oleh KPS pengganti. Honor yang diberikan KPU pun menjadi milik KPPS pengganti. Seperti diketahui, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Balikpapan beberapa waktu lalu melaporkan sebanyak 1 per 163 calon petugas pemilihan kepala daerah pilkada dinyatakan reaktif berdasarkan hasil rapid test. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyatakan hasil rapid test tersebut dilakukan terhadap calon KPPS, Linmas, dan pengawas yang akan bertugas pada pilkada 9 Desember mendatang. Tim Liputan TV Bruang melaporkan.